Ada-ada saja cerita kocak dari driver ojek online. Seperti halnya driver ojol satu ini yang memakai helm bertanduk. Bukan tanduk mainan, tapi benar-benar tanduk asli. Penampakan helm bertanduk domba ini direkam oleh seorang warganet bernama Rudi Kurniawan, yang kemudian diunggahnya di akun TikTok pribadinya. Dalam videonya, tampak Rudi sedang diantar oleh seorang driver ojol yang di sisi kanan dan kirinya ditempel tanduk domba berwarna gelap yang ukurannya cukup besar. Ada bagian putih-putih diduga lem perekat di antara tanduk domba dan helm ojol warna hijau tersebut. Driver ojol itu tampak santai mengendarai motornya, meski Rudi Salfok melihat tanduk di bagian helm miliknya. Rudi yang sepanjang perjalanan disuguhkan dengan view tanduk domba di helm si driver cuman bisa pasrah, meskipun perasaannya geli melihatnya. Berasa diantar ke neraka jahanam. Geli pengen gue tebas, keterangan dalam video yang diunggah Rudi. Video yang sudah ditonton nyaris 3,1 juta kali ini pun sukses membuat netizen ngakak. Mereka tak habis pikir driver ojol itu bisa menempelkan tanduk domba ke helmnya.